bilangnya takut kek, gemeter kek. Kalau girang banget gitu. Ya kan biar enggak galak-galak nagihnya. Tagih langsung. Jangan, Bang. Bang. Jangan, Bang. Enggak diapa-apain. Emang gua apain? Bang, hah? Jangan megang-megang, pecah berarti membeli. Oh, enggak. Ini bahannya dari pasir, enggak mungkin pecah kan? Tenang aja. Gua celengan kali. Neng. Apa, Bang? Ini bos saya minta Neng untuk melunasi utangnya. Bang, ini bosnya? Iya, kenapa? Kok bosnya anak PAUD? Anak PAUD, emang dia kan kaya. Jangan sembarangan. Ini orang kaya? Iya. Oh. Rumahnya apartemen 10 lantai ke dalam tanah. Ke dalam tanah? Atas. Oh, iya. Dalam tanah. Kalau atas udah biasa. Ke dalam tanah lu hidup di negeri cacing. Oh iya, sorry. Terus apa lagi, Bang? Pokoknya kaya. Helikopter. Oh, helikopternya? Ada dua. Dua helikopter? Dua. Tangan tiga. Rencana mau beli satu lagi. Oh, kirain gak bisa ngitung. Helikopternya? Helikopternya, Bang. Baling-balingnya di bawah. Baling-balingnya di bawah. Jadi pas mau naik, kakinya hilang. Kena baling-baling. Putus ya, Bang. Jangan banyak bercanda. Ambil semua barang-barang dia yang ada di sini. Jangan, Bang. Hah? Gak bercanda. Bang, jangan, Bang. Bang, ini. Bang kan bisa diomongin baik-baik. Bang, ya Allah. Tolong. Lontong. Hah? Aduh, Bang. Kok ada makanan burung sih, Tut? Di sini, Tut. Kena gue. Nih lu kelakuan berdua ya, gue bilangin suami gue lu ya. Mana laki lu, gue gak takut. Bener lu ya? Panggil laki lu. Papa. Papa? Mana suami lo? Mana suami lo? Pa? Papa? Pa? Papa? Ini biasanya jam segini papa lagi di kali. Lo teriak papanya jangan begitu dong nadanya. Gimana? Coba gimana tadi? Papa? Jangan gitu dong. Nadanya. Jangan pakai dipanggil-panggil. Papa kamu ada di sono. Kaget gue pikir lu papanya. Bukan. Ya enggak apa-apa emang kenapa? Ya males masa bapaknya dodol hitam. Oh, lagi di pojokan. Lu harus bedain mana. Panggilnya bapaknya kan si Danang. Danang. Bentar. No. Bentar. Danang mah. Oh, lagi berdua-duaan dia ya. Danang lagi bercanda. Enggak si apa namanya? Oke, misalkan gini ya. Ini kan tayang baru 1 jam. Anak gadis berdua-duaan. Tadi kan aku lagi belum ada skrip. Ngapain pada Danang disini? Enggak langsung banget berubah gitu ya. Enggak, ini lagi. Mukanya merah gitu. Iya, ngapain sih tadi, harusnya lu tadi masuk. Lu kalau malu. Kan jadi suaminya Vega. Iya, papa. Enggak, skripnya enggak begitu. Kok skripnya enggak begitu? Depan. Gimana sih? Lu dipanggilin bukan masuk-masuk. Malah berdua-duaan di sini lu. Lo kalau ketangkep sama Hansi, berkawinin lo berdua lo. Bisa-bisaan lo pada ngobrol malah di sini. Oh ikut, sorry. Tahu lo pada begitu lo. Sorry. Aja sini gua. Gue lagi ngelawak nih. Gak ada yang lihat maaf Neng. Maaf, di sono dong. Oke. Oke, selesai kita. Enggak, Lintang. Sorry, kasih kode makanya. Enggak, lu jangan ngaco, lu ngaco. Danang malah pacaran di pojok. Enggak, Lintang. Enggak konsen lu. Aku kebelet pipis tiba-tiba, aku kebelet pipis. Enggak. Kok enggak ada yang... Pertanyaan gua, Danang, lu tuh udah mestinya masuk. Ngapain sih lu berdua-duaan? Emang lu ada hubungan apa sih dari tadi lu berdua-duaan terus sama Happy? Enggak, tadi emang demi apapun ya, gua bilang tadi belum ada skrip gua masuk. Terus nungguin skrip aja di situ biasa ngobrol. Gak ada skrip dari mana? Orang dia bilang panggil papa. Papa, lu dateng kamu. Papa kan... Ada rasa. Papanya dia... Apa? Papanya biasanya Om Wendy. Tadi kan papanya Om Wendy. Oh, Om Wendy. Enggak dong, Wendy kan jadi debt collector. Gua udah perhatiin dari minggu kemarin Danang berdua-duaan terus sama Happy. Ya? Nih, lu perhatiin nih. Coba gua liatin nih tayangannya nih. Coba liatin. Wah, goyang tuh lampunya. Bukan, belum. Next. Ketahuan, kan? Itu bukan aku tuh, lihat dari rambutnya tuh. Tuh. Oh, satu ruang makeup bareng. Bisa-bisa Anda Nang lu nawarin asuransi ya. Ngobrol. Oh, sorry. Kirain nawarin asuransi. Tuh.
Dia lagi nanya, sepatu kamu boleh aku pinjem gak? Gitu. Gak gitu dong. Bukan ini nih, kayaknya mau nolongin abis naik nih. Ya Tuhan, ini bener fitnah banget sih. Itu... Nang, Happy itu... Nang, gak usah malu, Nang, sama kita-kita. Gak ada yang tahu nih kita dong. Gak apa-apa, ya. Nang. Orang emang live ini. Namanya sama perempuan mah gak apa-apa kali ya. Iyalah. Yeah. Dek, ya dek. Kan maksudnya cuma ngomong... Iya, kamu tadi nanyain sepatu, terus kita kembaran kan ternyata. Iya. Oma, sebenarnya gak masalah Danang sama... Happy, tapi bukan Happy juga lagi deket sama Denny. Iya, setahu gua Happy lagi. Nih ya, setahu gua Happy itu lagi deket sama Denny Caknan. Enggak, setahu gua. Setahu gua emang enggak. Sebentar, Happy lagi deket sama siapa Caknan? Denny Caknan. Gua pikir Happy lagi deket sama Kusnandar. Ya, Happy. Satu orang tuh nama. Sorry, itu Happy Kusnandar. Ya, oke, dan sekarang ini kita sudah tersambung. Kita sudah tersambung sama orang terdekatnya Happy. Coba kita tanyakan langsung ya. Halo. Halo. Password. Halo. Password. Halo. Ben, sebelum ngobrol boleh nanya sesuatu? Apa? AC-nya bisa dikecilin dikit gak ini? Dingin ya? Kena pala kayaknya gua. Emang kepala lu kagak ada rambutnya jadi dingin langsung. Sorry. Kepala. Halo. Halo. Iya. Happy, siapa ini? Arajat, that's my mom. Oh, mamanya Happy. Ini halo, mama. Tante. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Nanti terkenalan mamaku daripada aku. Oh, mamanya lagi main bareng ya? Apa? Oke, mamanya Happy. Jadi kita tersambung sama mamanya Happy Asmara. Mamanya Happy, halo. Halo. Mama, mama jangan jujur-jujur ya, Ma. Halo. Ma, tolong. Halo. Ma, curhat dong. Bukan dong. Ma, earphone-nya tolong digunting, Ma. Ma, earphone-nya tolong digunting, Ma. Oke, nanti kita akan coba sambungkan ya, tapi nanti kita akan ngobrol sama mamanya Happy Asmara, ada hubungan apa Happy dengan Denny Caknan atau Happy dengan Danang ya. Tadi sekarang ini coba kita hubungi ya. Jadi hubungan komunikasinya nih. Mama, halo Mama. Halo. Halo. Mama, curhat dong. Enggak, bukan. Mama bisa dengar suara kita dengan baik? Bukan. Ma. Halo. Ah, jadi kangen rumah nih. Ma. Suara Ma. Brot. Halo. Jangan dengeran gue ngomong. Coba pakai mic, mikrofon. Coba mamanya pakai mic deh. Anterin ini. Jauh. Sorry. Mamanya di Kediri ya? Oke, okay, dan ini komunikasinya terputus. Aduh, padahal lagi sayang-sayangnya ya. Itu hubungan. Tapi sekarang ini sebenarnya lo berdua tuh ada apa sih? Nah, lo ada hubungan apa nih? Enggak, jadi kita sharing. Iya, aku lagi tuh lagi dekat sama Kak Danang tuh sebagai adik kakak aja gitu. Oh, suka begitu. Kayak biasanya awalnya Kak Danang adik kakak. Kalau di belakang Kak Danang itu nasehatin Happy, kayak Happy harus gini, kamu harus semangat. Dia sebentar, kalau nasehatin jatuhnya bukan adik kakak, ibu sama anak nih. Maksudnya kayak ngasih motivasi, ngasih semangat. Ya kan kakak gitu.
juga bisa tuh kayak ini anak, anak ini punya potensi besar tapi suka insecure gitu, suka minder. Aku tahu, aku juga suka dicuekin. Kalian berduaan terus kan kalau di ruangan aku dicuekin. Oh. Si Uci mulutnya lemes banget deh. Ih, ya lo, gue sekarang kena deh lemesnya orang. Oke. Danang, enggak kenapa? Nggak, tapi mudah-mudahan kalau lu memang lu bener, ini bener-bener cinta ya, jangan gimmick ya, Nang ya. Mm-mm.